Hai hai, ketemu lagi dengan saya Ratna di Swedia. Kali ini kita menuju ke Hotel Sankt Jörgen Park ya. Dan di sana kita nanti bisa menikmati beberapa fasilitas lengkap di hotel itu, yaitu berupa golf, spa, dan hotel. Ada juga restoran, gym, dan kegiatan olahraga lainnya. Ikutin terus kelanjutan videonya, jangan di skip, dukung terus channel saya dengan like, komen, share, and subscribe. Hari ini cuacanya hujan dan sangat dingin ya, yaitu sekitar 4 derajat. Dan sekarang kita menuju ke Sankt Jörgen Park Hotel, di mana nanti kita akan melakukan spa di hotel itu ya. Dan nanti saya akan sedikit review hotelnya, karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun saya, ini merupakan kejutan dari suami ya. Hotel ini sebetulnya tidak terlalu jauh dari rumah kita ya. Sekitar 15 menit kita naik mobil menuju ke hotelnya. Sekarang kita sudah sampai di Sankt Jörgen Park dan nanti kita akan check-in, baru kita lihat ya gimana keadaan kamarnya. Dan di hotel ini juga ada bar sama restoran ya. Sekarang kita naik ke atas menuju kamar kita.
Udah check-in, kita menuju ke kamar sekarang. Suami sudah nunggu di depan kamar dan kita dapat yang princess ya, nomor 317. Kita lihat di dalamnya. Aku suka dengan desain tempat tidurnya ya, keren sekali. Itu ada kayak seperti mahkota di atas tempat tidur. Dan kita juga ada teras agak lumayan besar dan kita bisa lihat view di depannya ya. Kita sekarang buka pintu. Tapi karena hari ini mendung dan hujan, kita tidak bisa melihat view-nya agak jauh ya. Dan di depan sana nanti kita juga bisa lihat golf, tapi kali ini kita tidak akan main golf ya. Di sini juga ada kulkas kecil. Sebelahnya ada sepok dan setrika. Dan di atasnya juga ada yang buat bikin kopi ya, yang suka ngopi. Dan di atasnya juga ada hanger. Dan ada papan setrika juga. Dan di bawah situ ada sandal untuk kita berdua. Dan di bawahnya ada pijamas ya. Fasilitasnya hampir sama dengan hotel-hotel yang lainnya ya. Kali ini suami ambil yang queen ya kamarnya, harganya sekitar 5.200. Kalau uang Swedia itu sekitar 3.100 Swedish kronor ya. Dan nanti kita juga sudah termasuk spa sama makan malam ya, sudah include. Tapi kalau kamar biasa seharga 3.700. Kamarnya bagi saya sudah cukup bagus dan bersih, dan juga di sini nyaman sekali, tenang sekali ya teman-teman.
Sekarang kita lihat kamar mandinya, lumayan juga bersih, ada hair dryer, tisu. Sabun untuk cuci tangan, dan di sini juga ada beberapa peralatan mandi ya. Dan di sini juga disediakan sabun mandi, sampo, dan kondisioner. Dan di sini kita juga bisa lihat di luar ada kolam renang yang di luar ya, atau outdoor swimming pool. Dan ada champagne juga ya, tapi tidak termasuk bayar kamarnya ya, ini kita bayar sendiri. Dan di video selanjutnya nanti kita akan melakukan spa ya, dan suami nanti akan membuat kejutan atau kasih beberapa hadiah mungkin ya di hari ulang tahun saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video-video saya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.